Malaysia telah mencapai pencapaian yang terbaik, tangga kelima dunia dalam kategori cyberbully. Tu sebab Israel pun koyak tu. Tak? Maknanya dia kalau bantai bagi dia, kutuk memang bagi netizen kat Malaysia ni. Pasangan tu bercerai, salah semua. Nak-nak pula yang komen tu perempuan. Huh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada yang bukan beragama Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlun uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada hari ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu pada pagi ini, yang mana dalam banyak-banyak perkara kita nak buat pada hari Selasa, ada satu perkara yang paling kita tak nak buat, iaitu mendengar ceramah. Jadi tak usahlah buat muka excited macam nak dengar ceramah sangat. Jadi, tapi apapun, saya adalah merupakan antara penceramah dalam Malaysia yang sangat memahami kehendak audiens ni. Jadi kalau siapa yang bahasa untuk tidur, saya tak kecil hatilah. Jadi terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara. Masih atas penerangan tentang diri saya itu tadi, yang mana banyak perkara tak perlu dihuraikan sebenarnya. Kan? Itu juga kepada Tuan Raduan bin Haji Bojit, iaitu Ketua Unit Integriti. Terima kasih banyak. Dan begitu juga semua warga kerja yang sudi menghadirkan diri pada hari ini. Apapun tajuk hari ini, kepimpinan berintegriti. Yeah? Kepimpinan berintegriti ini merupakan satu isu yang orang kata apa? Isu semasa jugalah. Yang mana tentang integriti seringkali dikaitkan dengan penyawa awam lah. Jadi kalau tengok maksud kepimpinan itu sendiri adalah merupakan proses menggerakkan sekumpulan manusia. Proses menggerakkan sekumpulan manusia menuju kepada sesuatu yang telah ditetapkan melalui dorongan dan tidak memaksa. Nah, itu maksud kepimpinan. Maknanya satu, proses menggerakkan sekumpulan manusia ke arah sesuatu secara dorongan dan bukan memaksa. Kalau memaksa tu bukan memimpin, tu namanya memerintah. Memimpin secara dorongan dan bukan memaksa. Dan kepimpinan yang baik akan menggerakkan sekumpulan manusia tadi untuk mencapai matlamat jangka pendek dan jangka panjang. Nah, dia bukannya jangka panjang saja, jangka pendek dan jangka panjang. Sebab sekarang macam kita cakap, kadang dia memimpin kita kena sabar sebab dia jangka panjang. Tak, sekarang ni orang tak sabar. Semua nak cepat, dia nak hasil, dia nak result. At least ada progress. Contohlah kan, macam orang nak kuruskan badan kan. Kan macam tu kan. Tak macam tak puas hati sebut kan. Nak kuruskan badan, kadang dia boleh jadi frust sebab apa? Dia cuba tak makan satu hari dan kemudian dia pergi timbang. Memang dia akan kecewa sebab dia nak result cepat. Dia nak result cepat. Jadi dia tak semudah itu. Dia kena, orang kata, kontrol. Kena kontrol makan. Kena kontrol makan lah. Kontrol makan. Macam yang saya belajar dulu, antaranya nasi, gula, susu, tepung. Empat benda putih yang kita kena, yang kita kena kurangkan. Empat benda putih. Stop terus kalau boleh. Cepatlah kita kurus. Masalahnya yang paling susah tu, nasi susah. Kan, jadi mudah-mudahan kita dapat pengajaran lah pada ceramah kita hari ini, dan kita jumpa lagi dalam masa. Yang baru masuk fikir, dah habis ke weh, gitu. Jadi saya baru mula. Depan ni ada kosong, aku duduk belakang, kenapa? Aduh, ada gua je.
Jadi mana kita nak result cepat, sebab keupayaan dia capai jangka pendek dan jangka panjang. At least jangka pendek tu ada progress. Ha kan? Mana kurang penurunan. Dia sebenarnya macam berat badan ni, yang paling bahaya sekali adalah kalau kita tengok, kita akan mudah kecewa kalau timbang hari-hari. Jadi kalau tak nak kecewa, timbang lepas kurang makan tu, lepas 5 tahun baru timbang. Jadi tu kurang sikit kecewa ni. Jadi tak ada lah. Tak adalah. Sebenarnya dia akan, berat badan manusia ni bila kita turun-turun, contoh kita daripada 80, contohnya 80, dia nak turun jadi 75, 70 senang. Tapi nak turun dia pada tu, kerana dia ada satu tempoh tu, satu tahap tu dia akan berhenti kat situ lama. Sebab dia memerlukan usaha. Kan? Berjalan banyak, jogging banyak. Lepas tu, rupa-rupanya baru saya tahu, macam saya, tinggi saya 183 cm. Kan? 183. 183, maka saya kena minum kira-kira 3 liter air sehari baru kita boleh kurus. Sebenarnya kena banyak minum air, itu yang kurang, orang tak perasan benda tu. Kena minum air banyak, baru dia akan buang air banyak dalam badan dia. Macam itulah, setiap 30 kilo 1 liter. Ha, macam tu lah lebih kurang. Jadi kalau nak minum lampai 5 liter tu, tak tahulah kembung terus tau kan. Jadi tak apalah, balik pada cerita kepimpinan dia tadi, maknanya macam tu jugalah. Kepimpinan ni nak pimpin siapa? Sekumpulan manusia kita tahu semua, tetapi dalam sebelum kita memimpin orang lain secara berkumpulan, kita kena pimpin diri kita sendiri dulu. Sebab bila kita bercakap, yang pertama akan dengar ni, dua cuping telinga ni akan dengar dulu. Tapi masalahnya kadang kebanyakan kita selalu cakap, tapi telinga ni tak buat pun apa yang mulut ni cakap. Tu cabaran yang terbesar, termasuk penceramah. Penceramah dia boleh nasihatkan orang, tapi belum tentu dia boleh nasihatkan diri dia sendiri. Itu sebab orang selalu cari salah. Alah, anak dia pun teruk. Contohnya, anak dia, isteri dia pun dia tak teruk. Contoh-contoh kan. Ha, jadi, maknanya memang beban ha, kepada orang yang bercakap. Itu sebabnya selalu juga saya berpesan kepada diri saya sendiri. Mesti ayat dia berpesan kepada diri sendiri supaya diri sendiri pun nak ambil effort untuk berubah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dikasih sekalian, pijak galah sambil berlari tapi sayang hujungnya patah. Banyakkan usaha kepada diri selagi diri muda dan mentah. Kapal layar bertiang tiga, tiang keempat hujungnya patah. Amal ikhtiar di tangan kita, hasil pendapat di tangan Allah. Buah keras barang dikikir, dibawa orang dari hulu. Barang kerja hendaklah difikir, supaya kelak tidak mendapat malu. Terbang indah si kunang-kunang, cahaya bertebaran jadikan hiburan. Perkara yang lepas usahlah dikenang, penyesalan kemudian jadikan pengajaran. Bukan rusa sebarang rusa, rusa larangan Raja Melayu. Usahlah kita membuang masa, masa yang berjalan lepas selalu. So bila kaitkan dengan integriti, tentang dengan pantun tadi, kau fikirlah sendiri. Aku pun tak ada nak apa kan, macam tu lah. Panjang tu pantun, so fikir je lah. Tak, maksudnya pantun tu menyedarkan semua, fikir, jangan buang masa. Benda yang kita buat, kadang-kadang kita rasa alam tak lah, aku tak kacau orang pun, tapi benda kita buat tu salah. Bila salah dan tertangkap, misalnya, dia bukan hanya menjejaskan diri kita sendiri. Kita kata kita tak menyusahkan orang. Tak. Kita menjejaskan orang lain. Hei, staff yang dekat, apa nama pejabat ni? Ah, tu. Apa tu? KUT. Ha. Kementerian Utility dan Telekomunikasi. Okay, alright. Jadi maknanya besar staff kat KUT kena tangkap, kau tahu tak? Tapi orang lain, Malaysia ni, Malaysia orang Sarawak, ada satu bahasa Sarawak tu apa? Generalization. Ha, macam tu kan. Dia gemar pukul rata. Kalau seorang kena tangkap, akan ada masyarakat akan kat luar sana, dia akan sebut, lah memang semua staff dia macam tu. Faham tak? Itu nama dia generalization. Dia akan pukul rata. Seorang polis timur rasuah, lah polis macam tu, dia kata. Kan? Dia akan pukul rata. Dan netizen kita hari ni, dia tak peduli. Janji palun. Janji kutuk. Sekarang ni kita biasa dengar istilah content creator. Ada baru, istilah baru. Condemn creator. Betul? Sekarang. Sebenarnya dia yang kutuk-kutuk tu, kita istilahkan dia bukan content creator, tapi condemn creator. Untuk maklumat semua, dalam dunia,
Malaysia telah mencapai pencapaian yang terbaik, tangga kelima dunia dalam kategori cyberbully. Tu sebab Israel pun koyak. Tak? Maknanya dia kalau bantai bagi dia, kutuk memang bagi netizen kat Malaysia ni. Pasangan tu bercerai, salah semua. Nak-nak pula yang komen tu perempuan. Lelaki jahat saja. Kalau lelaki tu curang, lelaki tu curang. Kan? Oh, keluarlah cerita lelaki ni inilah, dasar tak untung, sudahlah jantan. Dahlah, lepas tu pesan kat isteri dia, dah kau tinggalkan dia cepat. Banyak lagi lelaki lain lebih menghargai kita. Ayat dia. Kan? Jantan tak guna, itulah lelaki tak cukup seorang, macam-macam. Tapi bila semalam, ada pula keluar dekat artikel semalam, kedua hari lepas, yang seorang lelaki suami tu kecewa bila dapat tahu yang isteri dia curang, malahan ketiga-tiga anaknya rupanya bukan anak dia. Ada nampak artikel tu? Tengok komen perempuan apa. Ini mesti ada sebab. Kalau beri perhatian tentu tak jadi macam ni. Apa tu? Tak, dari segi integriti kita akan dipersoalkan bila kita bias dalam buat decision. Tu sebabnya kalau kita tengok, kita tengoklah dekat dalam maksud integriti tu. Integriti ni berasal pada istilah integer, iaitu dipetik daripada istilah kejuruteraan binaan bangunan, iaitu membawa maksud kekukuhan dan keutuhan binaan tu. Sebab kalau kita bina satu bangunan, bangunan yang besar, katalah dia ada 10 tiang asas untuk bina bangunan tu. Dewan ni ke bangunan Wisma ni, kata 10 tiang asas yang tiang yang besar-besar tu. Dan dia ambil keputusan, kontraktor ni, pemaju ni, ambil keputusan remove satu tiang asas tu. Tanpa pengetahuan semua orang. Sebab dia boleh untung dekat situ, satu tiang mungkin dalam 300 ribu lebih ke 400 ribu lebih, dia boleh untung dekat situ. Sedangkan orang ingat ada 10 tiang, tapi sebenarnya ada 9 tiang saja. Bangunan akan tegak tak? Bangunan tetap akan tegak berdiri, cuma mungkin, ini calculation saya main letak anggaran yang mungkin tak tepat lah. Tapi maknanya nak bagi faham je. Mungkin bangunan tu sepatutnya boleh bertahan selama 350 tahun, tapi dia hanya mampu bertahan dalam 200 tahun je disebabkan satu tiang asas tu tadi kita dah cabut. Dan pada mereka yang tidak bertanggungjawab, dia akan bila ditanya, nanti bangunan tu tinggal 200 tahun je. Yang tak bertanggungjawab akan cakap apa? Dia akan kata, tak apalah, masa tu kita pun dah mati dah. Dia akan sebut macam tu. Faham tak? Tapi pada orang yang bertanggungjawab, yang ada agama, yang ada pegangan agama, yang percaya dengan tentang kehidupan selepas mati, yang percaya adanya reward daripada Tuhan, yang percaya adanya, macam yang non-Muslim pun dia percaya satu apa, hukum karma, buat baik dibalas baik, buat jahat dibalas jahat. Pada orang Islam dia percaya buat baik balas baik, buat jahat tak semestinya balas jahat, kadang dapat baik juga, kadang buat baik dapat jahat tapi ada kebaikan di sebaliknya, macam itulah. Jadi pada orang tu mungkin, tak nak lah, nanti apa jadi, nanti tak berkat, dia fikir macam tu. Mungkin, nanti banyak masalah keluarga kita, nanti banyak masalah, nanti Tuhan balas apa kat kita, dia fikir macam tu. Jadi, tu sebab kita tengok tak yang kes bangunan yang runtuh dekat Turki tu. Dekat Turki, ingat tak? Kan ada beberapa bangunan tiba-tiba wap, jatuh, wap, mati kan. Lepas tu, nak menunjukkan ada kaitan dengan apa saya cerita ni, beberapa engineer kena tangkap. Di airport sedang nak melarikan diri. Kenapa nak lari? Kalau dia bertanggungjawab lah, dia buat bangunan tu ikut spek ke apa ke, kenapa nak takut? Maknanya betul tak macam saya kata tadi, mungkin ada spek-spek tertentu tu dia diambil gengan dan juga diambil kesempatan. So, itu pertama. Jadi kalau ikut integriti dari segi maksud Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi yang keempat, membawa maksud kejujuran, ketelusan, keutuhan, kekukuhan. Itu maksudnya. Kalau kita tengok dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, saya sebutkan tadi tentang integriti kita dalam memberi komen. Kita jangan bias dan sebagainya. Rules against bias. Kan? Kita tengok apa maksud integriti. Kalau tengok Kamus Oxford, membawa maksud the state of being whole and undivided, bersifat menyeluruh dan bukan pilih kasih. Nampak tak? Macam kita interview kan, saya interview, rupanya salah seorang daripada kandidat yang nak ditemuduga ada pertalian darah dengan saya atau keluarga saya.
maka saya tidak boleh berada dalam bilik temu duga tu. Saya boleh interview yang lain, tapi waktu ni masuk, saya pernah dulu berlaku. Sebab integriti ni bukan senang kita nak buat sebenarnya. Susah. Nak pula bila kita dah bekerja, semua telefon kita. Dulu kita tak ada kerja, tiba-tiba kita dah ada jawatan dekat Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi. Kan? Bila kita dah kerja dekat situ, tiba-tiba semua mengaku saudara. Tiba telefon, tolonglah niatkan minggu depan ada temu duga kan, kita tahu sebenarnya, entah tak pasti, tak tahulah ya ke cik, kita pun itulah dia minta tolong, kebetulan anak dia minta kerja ni, tolong tengok-tengokkan ya. Maksud tolong tengok-tengokkan tu tolong apa? Kalau bagi dapat, itu maksud dia. Kita pula, kita pun berbasa-basi lagi. InsyaAllah nanti saya tengokkan, tapi saya tak janji. Saya cubalah tengok. Macam tu kan. Tengok je lah. Lepas tu yang datang tu pula, bukannya datang kosong, ada surat iringan. Sokongan daripada yang berhormat. Sokongan daripada pejabat. Pejabat-pejabat tertentu lah. Pejabat, ada yang surat istana pun ada. Betul, macam di Semenanjung surat istana warna kuning pun ada. Ada. Kadang-kadang tu saya kata, jangan susah kerja. Jangan susahkan kerja kita. Saya pesan pada semua yang terbabit dengan temu duga. Nak ambil, ambil yang layak. Itu je. Kita ambil sebabkan nak puaskan hati orang tertentu, kita susah kerja nanti. Itu je. Lagi satu, kalau kita ambil dia berdasarkan itu, kita pun sama berdosa sebab ambil hak orang lain. Tu kena faham tu. Memang betul, yang berhormat tu terpaksa tulis sokongan tu. Dah orang datang, saya sokong. Sila, apa dia tulis? Sila pertimbangkan. Timbanglah, kalau berat, ambil. Kalau tak berat, apa? Macam tu je. Yang berhormat ni pun nak hidup. Bila orang jumpa dia, takkan dia kata, ini tak layak ni, bodoh ni macam mana? Takkan dia nak cakap macam tu? Takkan YB nak cakap macam tu, betul tak kan? Nah, jadi kita fahamlah kedudukan dia. Jadi kita, interview kita cakap, kita dah buat tapisan. Bukan buat keputusan sendiri. Kita interview. Betul ya? Itu sebab saya dulu, masa saya jadi pegawai, saya, dulu saya bekas pengarah undang-undang. I'm a legal advisor. Kan? Jadi bila saya interview, sebelum interview tu kita buat ni, ada seorang anak adalah seorang saudara saya nak minta kerja. Dia pakai kabel paling besar sekali, mak saya. Pening malah saya. Oh, tolong tengok kan ni apa ni mak saudara ni telefon ni apa semua. Alah mak, macam mana pula? Masalahnya punya staff nak ambil tu department saya. Macam mana pula nanti kan orang cakap apa? Takkan dia nak kerja ni, mak tak tahu, mak cakap je. Mak pandai lah kau orang ada. Jadi, cukup betulan dekat pejabat, kita pun memang letak proses-proses tertentu. Sebab, kita tengok bila orang minta kerja, kita buka kosong, satu kosong, jawatan kosong dekat sini. KUT. Saya nak tanya, jawatan pembentuk takbir, pengadilan operasi. Dua kekosongan. Rasa-rasa berapa ramai minta? Berapa ramai? 20,000. Berapa ibu? 20,000. Cacah, apa bagian syar mana? Berapa ibu kalau lebih kurang kalau minta? Kalau ikut sistem bentuk satu Sarawak minta. Jumlah penduduk Sarawak berapa? Takkan semua sekali. Dah tak berapa ramai, lebih kurang lah anggaran. Kurang dalam 10,000. Tengok 10,000 minta tu. Lepas tu, kita pula tapis pun, kita ni manusia. Tapi dengan ambil tengah-tengah tengok, okey yang ni okey, kita pun asing. Yang ni yang kelalaikan cukup. Kadang-kadang yang ni, apa sama muka dia macam ni ya? Sebab rambut panjangnya. Ada kan gambar-gambar, ada gambar-gambar dekat pokok macam ni. Apa pahal letak dekat, ada. Benda tu berrealiti. Letak kan, macam mana dia ni nak kerja tapi pakai baju. Lepas tu ambil gambar, saya macam saya tengok gambar-gambar pasport tapi pakai t-shirt. Memang saya buang terus. Tolak. Lepas tu satu lagi, pap, terlepas pula kat tangan, daripada tangan terlepas pergi bawah lemari tu. Okay, tak dapat ratus jenis. Macam tu lah. Dan kemudian kita dapat lah. Sudahnya kita tapis. Kita dapat dalam, katalah kita ambil dalam nak interview berapa ramai? Interview biasanya 30 ke 40 orang. 30-40. Yang tadi yang 9,960 orang tadi cakap apa? Dia tak dipanggil. Dia langsung tak ditanya. Dah ada kabel. Dia akan cakap, universiti dah ada orang dalam ni. Itu sebab kita langsung tak kena panggil.
kita tak layak ke weh? Wah, ayat dia nampak lah. Itu sebab saya, pejabat saya, kita buat macam mana? Sebab kita nak nampak telus. Semua yang layak tu, katalah ada 10 ribu, daripada 10 ribu tu kata kita dapat 7 ribu yang layak, semua kena lari dekat Stadium Parui. Semua kena lari dekat stadium, 2 round dekat stadium. Tak kisah jawatan apa, termasuk saya dulu masa jadi pengarah undang pun, saya pun kena lari. Ha, bayangkan. Kenapa tu lagi? Sebab kebanyakan staff, tanya bahagian HR, bahagian staff, kebanyakan staff antara 25, antara 25 tahun ke 45 tahun, paling ramai sekali MC bila dah kerja. Dulu tengok X-ray semua elok, tak ada pula tulang tercabut ke, jantung berlubang ke apa semua. Bekerja kejap-kejap MC, kejap-kejap MC. Boleh perasan, pekerja-pekerja yang dah lama kerja senior-senior, jarang cuti. Jarang MC, tapi mau kenyap cuti, sakitlah, inilah, itulah. Betul? Jadi kita suruh dia lari beberapa round, jadi dia nampak dia dipanggil. Masa lari dekat Stadium Parui tu, siap ada satu ambulan, siap ada buka pintu dah. Yang seorang tu lari round pertama, round kedua dia sendiri masuk ambulan. Dah tahan lah, dia kata. Daripada situ, kita akan ambil dalam 70 ke 80 orang untuk masuk ambil ujian bertulis masa terpantas. Nah, masa terpantas tu pula, ambil ujian bertulis, daripada situlah kita ambil 30 orang ke 40 orang untuk temuduga. Masalahnya, yang saudara saya tadi tu, yang anak saudara tadi, layak dia masuk interview. Aduh, sakit kepala aku cuman kenapa. Jadi saya pun pesan dengan yang jaga bilik temuduga kan, saya masa tu pesan pengarah perancang bandar, satu lagi pengarah Jabatan Landscape, kita bincang. Lepas tu saya daripada saya bagi tahu, saya panggil Azrin yang jaga pintu untuk panggil calon tu, okey. Muhammad Isyam, okey, masuk calon pertama. Ni okay, masuk seorang bilik kan. Jadi saya pesan nanti kalau nama dia ni tolong beritahu dulu ya, sebelum panggil dia. Ah, okey, okey, okey. So panggil interview seorang, dua, tiga, empat, sampai nama dia. Dia pun cakap, tuan, tadi yang nama yang tuan cakap tu, lepas ni dia. Oh ya ke? Okey, saya pun beritahu kat dua-dua panel lagi, saya nak maklumkan yang calon lepas ni anak saudara saya. Jadi saya tak boleh berada dalam bilik temuduga ni. Ya, minta maaf eh. Okey, okey, okey. Saya pun bangun, saya duduk dekat luar. Ada bilik kecil lagi dekat dalam tu, saya duduk tunggu sampai selesai. Dah selesai, pegawai tadi panggil, okey, dah habis. Saya pun masuk dalam bilik, saya pun tanya diorang, macam mana? Tak layak lah. Saiz dia tak cukup, lepas tu banyak soalan tak boleh jawab. Okey, saya pun tulis tak layak. Betul tak? Sebab saya masa tu jawatan nak ambil penguatkuasa. Saiz kena betul lah. Lebih sangat tak boleh, kecil sangat tak boleh. So, bila dah dua panel cakap tak layak, so saya pun tulis lah tak layak. So, saya tak bagi markah kat situ. Saya pun sama, saiz setuju dengan keputusan orang. Dan saya pun lega lah. Saya pun lega lah, tak dapat. Dan selepas tu kita ada dah dua calon. Cuma kisah tu tak berhenti kat situ. Bila saya balik rumah, oh dapat call. Macam, sampai hati kau. Masa kau kecil dulu sakit, inilah yang jaga kau. Wah, semua keluar. Ha, faham tak? Itulah harganya bila kita buat kerja ni ikut buku dan ikut rules. Tetapi hikmah dia, selang beberapa bulan dia dapat kerja yang lagi baik, dan dia dah kahwin dah pun dan dah ada anak, alhamdulillah. Tapi kisah saya tak tolong tu sebab panjangan sampai ke hari ni. Faham tak? Tapi dia dah okey, dia dah move on. Budak tu okey, yang lebih mak saudaranya lah, mak saudara tu lah kan, yang tu je lah. Jadi itulah saya nak beritahu antaranya. Bak kata Lord Denning dalam bahasa Jawa, dia kata apa? The justice is not only be done but must be seen to be done. Kan? Mana bahagian legal kat sini? KUT mana? Pergi mahkamah dia mana? Oh ya, dia tahulah kan? Dia tahulah tu. Dulu belajar kat mana? UM. Okey, bangsa. Okey. Bagus. Dia maknanya dia lah bawa KK mahkamah untuk ni lah, KUT lah. Betul, tapi betul lah. Maknanya kita buat, itulah harga dia, integriti. So, balik-balik pada integriti. So, integriti ni semua benda-benda baik. Kalau kita sebut integriti, apa yang terbayang dalam kepala kita? Duit. Duit, okay. Amanah lagi.
Perkataan yang terbayang, integriti tu yang apa? Jujur. Rasuah, tuan. Slow aja. Rasuah. Rasuah, jujur. Jadi maknanya bagus bila you all sebut duit lah, amanah. Sebab maknanya kita faham payung besarnya integriti. Bawah tu ada semua isu. Tapi sebenarnya integriti ni semua benda-benda baik adalah integriti. Datang awal untuk dengar ceramah, integriti. Datang scan kehadiran, integriti. Pakai kemas, name tag, okay, integriti. Kan, mengalu-alukan, cakap dengan baik, bersopan santun, itu juga integriti. Sebab Prophet Muhammad jadi tahu, saya ni penceramah yang non Muslim boleh dengar ceramah saya sebab saya ceramah saya international. Saya paling seronok bila datang Sabah Sarawak ni, yang non Muslim ramai kenal saya. Cuma kadang tak apa tepat tu, sikit-sikit je lah. Saya keluar kat restoran Laksa Sarawak tu, dia tegur saya, yang non-Muslim, nak ambil gambar boleh? Boleh. Tak salah orang, tak salah. Adi Putra kan? Saya kata buka. Saya kata buka. Saya kata... Dah okey. Saya kena cerita tu benda. Dah. You all kena ingat tau, ramai orang, demi Allah ni semua orang kena tahu. Bila saya bawa cerita, ramai orang ingat saya, demi Allah, bila saya bawa cerita, bila saya bawa cerita yang orang gelak ni semua, ramai orang ingat saya create tau cerita tu. Sebab cerita betul. Dia memang tak betul lah tu, tapi bila saya cakap, dia mungkin dia kenal saya, tapi nama yang dia ingat tu nama yang lain. Salah. Faham tak? Jadi memang banyak lagi cerita, tapi ada beberapa cerita yang dulu sebelum saya terkenal jadi Samsul Debat ni, saya tak boleh bawa dalam ceramah ni sebab sekarang ni zaman YouTube apa semua, nanti orang akan besar-besar sebab nanti orang cakap saya menghina orang tertentu. Banyak lagi sebenarnya cerita tu, tapi cerita tu semua bukan secret. Tak, memang cerita betul. Nah, jadi bila orang tu tegur tu, tak salah orang, Adi Putra kan? Bukan, saya kata. Lepas tu ambil gambar. Saya tak adalah terbawa-bawa, tapi bila masuk toilet tu macam... Tang mana yang sama puas mikirnya kan? Macam tu lah. Kan? Jadi dia fikir benda lain. Dan benda tu, boleh tanya tim saya. Boleh confirmkan dengan tim saya. Memang benda tu disebut, dia orang pun tergelak. Masa dekat airport pun sama. Siap Datuk lagi, Datuk Adi Putra kan, seorang yang Asia ni, apa hal dia orang ni semua panggil aku Adi Putra. Cakap kan, pelik kan. Jadi memang cerita tu lah. Tu saya kena beritahu, buat integriti kena share. Sebab jangan, sebab ada orang komen, dia ni menipu je lah kerjanya buat cerita. Cerita tu cerita betul. Jadi lepas tu, bila saya cerita ni, insyaAllah international you all boleh faham. Prophet Muhammad kata apa? Dia kata Tuhan sangat suka hambanya kalau melakukan satu amal pekerjaan. Bila bekerja, dia akan buat dengan baik, teliti dan sempurna. So itulah integriti. Semua benda baik, teliti, sempurna kena buat betul-betul, bukannya janji ada. Dengan buat janji siap, okey lah tu, asbol. Tak boleh. Asal boleh kan? Jangan asbol. Jadi mana kenalah buat betul-betul? Bukan kenalah buat bersungguh-sungguh, malah. Jadi makna kata tu, sebabnya kalau kita tengok dalam bab integriti ni, maknanya ada satu prinsip dalam Islam yang you all kena faham, nama dia ihsan. Pernah dengar kan ihsan? Ihsan ni maksudnya kita buat satu pekerjaan seolah-olah kita nampak Tuhan. Dan kalaupun, atau bahasa Sarawak, even if kita tak nampak Tuhan, kita yakin yang Tuhan nampak kita. Contoh, kalau kita kerja, Tuhan ada dekat kita, nampak Tuhan. Macam mana cara kita kerja kat ni? Tuhan tu lagi hebat, lagi besar, maha hebat, lebih baik daripada bos kita. Betul tak? Tu sebabnya kalau nampak Tuhan, mungkin kerja kita, tak boleh ni Tuhan nampak ni. Tak boleh. Walaupun bos tak ada. Kan, nampak tak? Beza. Macam orang kerja dekat restoran, bila toke tu duduk dekat cashier, lain macam dia lap meja. Raja bawah meja pun lap, kemah kursi sop, berdiri tegak tunggu customer. Tapi bila bos dia tak ada, dia masih rajin macam tu sebab ada CCTV. Jadi dia yakin walaupun dia tak nampak bos dia, tapi bos dia nampak menerusi CCTV. Nampak tak? Macam kita lah kat pejabat kan, bos tak ada, kita still kerja rajin macam tu. Ha kan. Tapi ada seorang akan umum, guys, bos tak ada. Dia ada tukang umum tu. Bos kita meeting pagi sampai petang, okey? So hari ni minum kat mana?
itu nah. Tak, kau tak payah tunjuk, aku tahu memang ada wakil. Ha, dia itu masalah dia. Jadi itu isu dia. Jadi bila balik pada integriti contoh eh, orang lelaki jangan jawab tau. Orang lelaki jangan jawab. Orang perempuan. Contohnya kita naik kereta, kita nampak dekat persimpangan tu, kita berhenti dekat traffic light. Kita berhenti kat traffic light, kita nampak traffic light warna merah sekarang. Lampu merah siap countdown 130 second. Kita kena tunggu 130, 129, 128. Masa tu tak ada satu orang pun dekat jalan tu, simpan 4, tak ada CCTV. Jam 12 malam. Soalan saya nak tanya orang perempuan. Apa akan you all lakukan? Jalan. Itu beza perempuan dengan lelaki. Nampak tak? Mana? Tak, bila orang lelaki cakap macam ni, orang perempuan pun tak pernah kerja jadi munafik. Ada masalah orang lelaki perempuan. Dia tak boleh. Bila kita jadi baik, susah. Ada je benda kan cakap kan. Tak apalah. Jadi makna kata kita, situ ukuran integriti kita. Aturan kita akan jaga ke tidak, bila ada orang ke tak ada orang, kita tetap akan jaga. Jadi merujuk kepada kerja kita, kepimpinan berintegriti, kita nak memimpin, kita kena pimpin diri kita dulu sebelum kita nak pimpin orang lain. Kalau kita tak memimpin diri kita disiplin, macam mana kita cakap, korang ni cakap dengan anak, tolong jaga disiplin. Ayah tak sukalah korang sok kok. Mokok ni ingat elok ke? Macam mana you all? Tahu tak rokok tu membahayakan kesihatan? Tolong cerita kat saya. Anak nama tu, dia ni cakap apa ke dia? Nampak? Bercakap satu benda yang dia sendiri tak boleh nak pimpin diri dia. Macam mana dia boleh beritahu orang lain? Nampak tak? That's why tu saya kata tadi, kena pimpin diri kita diri sendiri. So yang pertama yang kena ada dalam diri kita, nilai-nilai nak berintegriti, pertama kejujuran. Jangan menipu. Bos tanya, Rizal, bukan nama sebenar. Ada nama Rizal ke? Tak ada. Ada Rizal, dia tunjuk pula. Kata, korang ni, kenapa kau tunjuk aku? Tak boleh ke bagi aku tentera amat belakang ni? Tak apa, let Rizal, bukan nama sebenar. Dia kata, Rizal, dekat mana sekarang? Saya dekat side, bos. Kalau kau dekat side, kenapa aku tak nampak kau? Tengok. Bos kita dekat side. Kau kat mana sekarang Rizal? Ha, saya dekat side ni sekarang ni bos. Macam mana aku tak nampak kau? Jangan tipu. Cakap tu tak? Bos, saya sekarang dengan wife saya dekat luar. Oh ya ke? Ha, sekarang ni berapa lama masa kau boleh datang dekat side ni? Saya dekat side sekarang ni. Ha, bagi saya 15 minit bos. Ha, okey, saya tunggu. Itu je. Jangan tipu. Nampak tak? Cuma lelaki ni kadang ialah, dalam bab menipu ni lelaki dia terpaksa. Anak pula boleh tanya soalan yang mencabar. Dia bukan susah, dia mencabar. Soalan tu senang tapi mencabar maksud dia. Betul ke saya dah gemuk? Macam mana kau nak jawab soalan tu? Betul ke bang, saya dah gemuk? Kita cakap, kenapalah kau tanya? Kau tak perasan ke diri kau? Kau tengok cermin tu, dah penuh macam tu kan? Orang lelaki dah tak nampak nak cakap rambut. Takkan kau tak faham? Dulu masa mula kahwin, kau boleh masuk bilik air berdua. Sekarang keluar, boleh masuk. Takkan kau tak faham? Kenapa mesti kau tanya soalan tu? Betul ke saya tak gemuk? Salah jawab, kena. Betul saya gemuk? Gemuk pun abang saya. Mana betul lah gemuk? Salah. Salah kau jawab macam tu. Abang betul ke saya ada gemuk? Ini bukan gemuk, ini namanya kurang kurus. Sama lah tu, dia nampak abang salah tak? Abang betul saya ada gemuk? Mana ada orang buta je cakap kau gemuk? Iya bang, iya kurus ni. Terima kasih bang, dalam hati Allah je lah yang tahu. Betapa ya Allah. Abang. Tapi sebenarnya, tak semestinya kita kena kurus. Orang perempuan, tanya husband, bang kalau saya kurus sikit, abang okey ke? Tanya tu. Kadang husband tak suka pun kita kurus ni. Abang suka kita, ha, kan? Jadi bila peluk tu, fuap. Ha. Ini yang kurus-kurus tu. Alah. Macam peluk tiang elektrik je benda. Betul tak kan? Ha, tak betul. Kena tengok selera husband. Ha, lagi satu, kenapa nak kurus? Ha, nak sihat, produktiviti.
Lagi? Ha, tengok. Tak ada kena-mengena kurus dengan kacak. Kurus dengan lawa, orang semua-semua lawa kan, tak ada kena-mengena. Kalau muka tak boleh belah, tu dia tetap tak boleh belah. Contoh. Kau kuruslah macam mana pun. Macam mana kau boleh fikir muka kau berubah bila kau kurus? Tak ada. Itu juga muka yang kau bawa, kan? Tak, janganlah marah, tak. Sebab kecantikan tu sendiri subjektif. Pada orang, ada orang muka macam tu lawa, ada orang dia suka gigi yang jarang-jarang. Macam tu. Comelnya, dia kata, nampak tak? Ada orang dia suka hidung mancung. Ada orang suka gigi mancung. Macam-macam lah. Dia macam-macam lah. Jadi, tentu lah. Jadi, tu balik-balik kita cerita tadi. Jujur. Jangan kita tipu. Nak-nak buat kerja. Jangan tipu klaim. Klaim tidak menambah pendapatan. Kan? Klaim pun kita hanya boleh cover sebahagian daripada perbelanjaan yang kita keluarkan. Tak dapat penuh pun. Ikut kelayakan kita, grade kita. Dan begitu juga kalau overtime, tak boleh beli, tak boleh lebih 1/3 gaji. Itu pun pada mereka yang layak. Pada yang kumpulan pengurusan ke atas, mana layak klaim overtime? Tak boleh. Hanya grup sokongan saja yang boleh claim overtime. Kan? Jadi, kena fahamlah. Dia tak akan menambah pendapatan. Tetapi claim boleh menambah pendapatan pada orang yang tak buat tapi claim. Faham tak? Ha, pergi duduk kat hotel. Nak duduk kat hotel, kan ada kelayakan setiap orang kalau ambil hotel. Contoh, kadang kita pergi khusus tu, pergi meeting, tapi kita nak datang awal. Pejabat tak apa, kalau penginapan tak disiapkan, kita kena cari sendiri penginapan. So kita tengok kelayakan kita. Tapi kita bila tengok kelayakan pula, kelayakan kita mungkin kata dah RM75. Mana datang ni hotel RM75? Oyo, dapatlah kan. Yang masuk bilik air berlaga dengan dinding gitu kan. Terkurung nak bilik air, mandi tegak dan keras, tak boleh nak apa-apa. Kan, kau nak bilik yang selesa, yang nak besar. Sedang tu harga dia mahal. So kita boleh belanja, tapi klaim kita setakat tu je lah, RM75. Melainkan apa? Melainkan diluluskan oleh ketua jabatan. Itu ha, kadang ketua jabatan, tak apalah, bagi je lah penuh. Tu pulang lah ketua jabatan. Faham tak? Macam tu lah. Jangan kita tipu. Kedua, amanah. Jaga. Amanah ni diberikan sesuatu pada kita, kita tak mengurangkan hak orang lain. Menyampaikan hak orang lain dan tidak menganiaya orang lain dengan hak yang ada. Contoh, mesin fotostat dekat pejabat. Jangan guna untuk fotostat minit mesyuarat persatuan penduduk. Jangan guna untuk fotostat IC dan surat beranak-anak untuk tujuan sekolah. Itu tujuan pribadi. Tak halal setiap dakwat in mesin fotostat guna untuk tujuan pribadi di pejabat. Sedangkan gila fotostat kat luar, berapa harga dia? Berapa harga dia? 10 sen, 15 sen, 20 sen, itu je. Tapi kita sanggup tu guna. Benda tak ada apa-apa. Contoh, bawa anak pergi pejabat hari Sabtu, banyak kerja nak settlekan. Cakap dengan anak, okay, dia, jangan kacau mama, jangan kacau mama, nak ambil kertas orang selai. Nah, ambil pen seorang sebatang. Kertas, pen, semua pejabat punya. Benda tu nampak kecil. Tapi kalau benda kecil tak boleh jaga, macam mana nak jaga benda yang lebih besar? Seperti mana kata-kata seorang pemimpin, pemimpin kita sekarang di Malaysia. Kalau perkara sekecil ini tidak boleh dijaga, bagaimana ingin menjaga negara? Ini ha, macam tu dia kata. Kan, yang faham-faham lah kan. Saya takkan ulang macam tu. Jadi makna kata, jaga amanah. Kan, nampak benda tu kecil kan. Kadang-kadang bila dekat-dekat nak hari raya Cina, tahun baru Cina, datang pula pembekal-pembekal lebar bangsa Cina datang kat pejabat. Pulilah kat pejabat ni tanya, tak ada limau ke tahun ni? Apa masalahnya kau dah mati sangat nak makan limau tu? Dan kalaupun kau nak beli, even if dekat luar tu berapa banyak, sampai dekat-dekat ke Cina tu melambat, dia lelong aje. Satu kotak besar tu boleh dapat RM5. Kenapa kita nak letakkan maruah kita senipis kulit limau? Bawa bakul berisi limau, bawa bakul berisi limau, sangat berat payah nak jinjing, biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Faham?
Kalau mati kena faham harimau, maknanya kita jaga maruah kita. Kena faham harimau, steady lah. Macam mana dia mati kena faham harimau? Ya ke besar ke harimau tu? Besar jugalah. Kan sedap cerita tu. Ni kena gigit anjing, melumpur-melumpur langsung mati pun benda ni. Faham? Nah, rabies lah, apa semua tak kisah lah. Tapi yang anjing yang kecil-kecil tu, yang takut pun lah. Kan? Faham? Nah, itu maksud saya. Jaga amanah. Ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain. Banyak department hilang, tak wujud lagi hari ini disebabkan oleh masalah dalaman. Jangan ingat SPRM tu tiba-tiba dia datang. Siapa kita nak tangkap lagi? Tak ada. Mesti akan ada permula daripada dalam. Orang mengadu surat layang, tak puas hati dengan puan. Siapa nama puan ni? Puan Betty. Tak puas hati Puan Betty. Dia kata, Puan Betty ni tiba-tiba ada kereta baru. Eh, betul ke? Ya Allah. Kenapa bila aku teka tu tepat aja? Contohlah tak, tak benda tu memang dia beli buat loan tu semua okey je, tapi ada orang dengki dia dapat duit ni, ni semua dia beli kereta ni, ni semua duit daripada ni. Orang tohmah dia. Surat layang sampai SPM datang. Dia check semua, minta slip gaji, minta declaration yang dia buat, declare harta aset yang dia ada, semua tengok. Walaupun benda tu tak ada apa-apa, walaupun boleh dibuktikan, tapi mental dia akan terganggu. Betul. Jadi mana kata, tu saya kata ada pemula dia. Itu sebabnya saya selalu cakap dengan apa, pernah saya bentang paper masa tu, integriti, bicara integriti nota bertindih apabila kain terlondeh. Yang maksud kain terlondeh ni, saya kata contohnya lah, contoh eh, katalah ni buku lali, saya tahu ni tangan buku lali katakan eh, nak angkat kaki tu dulu. Kan, buku lali tu katalah ada ruam warna merah kan, makin lama makin besar, makin besar. So kita selesaikan peringkat dalaman kita. Maksudnya apa? Bercepat-cepat ubatkan. Ambil krim, sapu peringkat dalaman. Itulah tugasnya unit audit dalam. Internal auditor. Ada ke ni audit dalam sini? Ada. Ada Mimi lah, ada kan? Okey, unit audit dalam ni jangan kita buat musuh. Dia tu kawan kita. Sebab dia tegur, so kita perbetulkan supaya nanti kalau ada pihak luar datang, dah ada jawapan. Mungkin kita boleh betulkan. So, ruam tu tadi, kita tu lah audit dalam. Kita betulkan, siap-siap. Jangan kita bergaduh kat situ, kita biar. Bila kita biar, ruam tu makin merebak ataupun jangan sampai doktor pakar datang. Nama doktor pakar tu SPRM. Bila doktor pakar tu datang, dia tak ada dah tengok kat situ aja. Dilondehkan kain tu, habis semua department dia tengok. Faham tak? Dekat siku, dekat badan, patutnya tengok kaki je, buku lali. Malu kita belum buka semua ni. Jadi macam tu jugalah. Seperti isunya ada seorang pemandu tipu klaim. Pemandu tipu klaim dia. Lepas tu pakan SPM. SPM datang, dia tak tengok pemandu ni je. Dia tengok semua pemandu, dia tengok pula klaim bos-bos dia. Kemudian dia buka habis fail semua jabatan dekat KUT ni, semua dibuka. Benda yang tak patut jumpa. Rupanya ada kes lagi besar lagi dijumpa dalam tu. Itu maksud saya. Jadi buang benda-benda tak elok dekat dalam department kita. Buang benda tak elok. Pertama, buang tamak. Jangan tamak. Kongsi tak apa. Faham? Jangan tamak. Kongsi tak apa. Faham? Faham ke tidak? Dia ada beza faham dengan setuju. Saya tanya, faham ke tak faham? Faham. Setuju tak? Tak. Tengok tu susah tu. Dia kadang-kadang orang perempuan ni, dia tak menipu, dia tak mencuri, dia tak membunuh. Tapi satu benda tak boleh buang dalam kepala dia, sangka buruk. Bila saya cakap, jangan tamak, kongsi tak apa. Maksudnya, contoh, kalau ada makanan, kita bagi dekat semua. Kalau rasa tak boleh habis, kita share. Itu maksud saya. Kalau dapat maklumat tentang ceramah ni baik, jangan simpan seorang-seorang. Share. Kalau orang ni, share. Itu maksud saya. Ni boleh cakap, jangan tamak, kongsi tak apa. Apa masalah? Cuba tenang, lelaki relax ke? Tak ada pun. Okay, macam tu je. Jangan tamak. Kedua, jangan sombong. Jangan belagak.
Nak sombong dengan apa? Nak sombong dengan apa? Tengok tengok tadi. Tuan Raduan tadi. Dia pangkat tinggi kan. Ketua ini integrity. Dia boleh tunggu saya dekat depan. Wah, level dia tak payah tunggu saya. Saya yang kena tunggu dia. Tapi dia cambuk saya. Malu saya. Saya boleh duduk dengan dia pula. Kita duduk sini dulu. Itu maksudnya. Faham tak? Tak ada sombong-sombong. Tak ke mana pun sombong kita. Malahan untuk orang Islam, apa Prophet Muhammad sebut? Takkan masuk syurga orang yang ada kesombongan dalam hatinya walau sebesar biji sawi. Besar tak kereta aku tu lagi besar daripada biji sawi. Eh, sedap juga suara aku ni. Lagi besar daripada biji sawi. Nampak tak? Sikit aja sombong, tak masuk syurga dah. Nak sombong apa? Nak sombong dengan apa? Tak ada benda yang boleh kita sombongkan. Jangan terpedaya. Oh, dia pangkat nombor satu tu dekat pejabat tu. Jangan main-main. Tiba-tiba nampak kat ujung tiang masjid tu. Kenapa? Pencen. Kenapa pencen? Sampai masa. Sekarang ni jawatan. Saya nak tanya. Contohlah, contoh kan. Saya nak tanya. Ah, puan ni. Sebelah pambil tidur. Aduh. Siapa nama puan? Puan Nurul. Oh, memang dekat sini memang semua orang, orang lain jawabkan nama dia. Daripada Betty, bila ke Nurul. Memang dia tak boleh cakap sendiri. Keram aku. Tak apalah Puan Nurul, tak apa eh. Puan Nurul ni asal mana? Puan ni sebelah tu. Puan Nurul ni asal mana? Ah? Aku tahulah kau Sarawak. Tak, saya tanya. Puan Nurul jawab sendiri, okey tak apa. Puan Nurul, okey. Tak, saya nak tanya. Gelang tangan tu gelang siapa? Gelang tangan siapa punya? Ha? Okey, tengok eh. Dia cakap eh. Dengar, dengar, jawab. Saya punya lah. Saya nak tanya. Tubuh badan Puan Nurul siapa punya? Ha, nampak? Badan kita pun Tuhan punya. Macam mana gelang kita punya? Faham tak? Faham tak? Faham tak? Faham tak maksud saya? Dah, dah. Tak, tak salah. Saya pun akan jawab macam tu, Puan Nurul. Tak, jangan salah faham. Tak, ni saya nak bagi faham konsep tau. Kita selalu cakap. Ha, lawa tak? Ha, sekarang ni, ha, ni jawatan saya dekat KUT tu. Puan Betty apa? Jawatan apa? Gawai tak habis. Patutlah duduk pun bersilang kaki. Memang. Gawai tak habis ingat kan? Dia bila jawab langsung bersilang. Moga tak habis. Jangan pahal pula. Risau pula aku kan. Tak. Tak. Dengar eh. Okay, simple je eh. Kita tengok. Bila cakap jawatan saya. Okay, dia akan cerita tengok. Jawatan saya sebagai pegawai takbir. Kita tengok eh. Siapa yang takbir. Tiba-tiba pemerintah. Husband kerja apa? Private. Okay. Hmm. Tak, ceritalah. Kerja apa? Kerja di syarikat telekomunikasi. Terima kasih lah, okey. Tak, boleh ingat private tu, saya ingat kan private tu maksudnya private, rahsia, tak boleh cerita. Ah, oh, tak adalah, okey. Tak. Husband, dia katalah, husband cakap, okey, okey, baby, okey, baby, baby. Dia panggil apa, baby ke sayang? Kata. Dia panggil apa, habis, lantak lah kau. Aku tanya, tak, tak, dia panggil apa, dia panggil apa? Darling, darling. Okey, darling, okey, darling. Laki dia ada sini ke? Agak tu kau ni. Tak ada lah, tak contohlah. Pemiti dia kata, "Beti, cantanglah kita ambil formal lah, Beti. Abang rasa cukuplah you kerja. Abang tak boleh tahan. Abang rasa tak selamat you kerja sebab you asyik silang kaki." Tak ada lah, tak tak. Dia kata, "You cukuplah abang rasa abang boleh tampung keluarga kita. You duduk rumah, you jaga anak, you jaga ai dah. Duduk rumah, okey?" Dia pun bersara. Bersara notis berapa bulan? 3 bulan. Puan Betty pun buat surat nak berhenti. Dia bagi notis 3 bulan. Tolaklah cuti dia ada lagi dalam sebulan lebih. So dia tinggal sebulan lebih je kerja. Soalannya bila boleh ke apa hal nak berhenti Betty? Itulah ni sebab family saya nak berhenti lah. Okay. Dia berhenti je apa berlaku esok tu HR pun keluarkan iklan. Kenapa keluarkan iklan? Dia kata makna nak beritahu jawatan tu bukan dia punya. Faham tak? Itu nak bagi saya faham, nak bagi faham konsep. Itu je. Jadi makna kata jawatan pun bukan kita punya. Saya dulu jadi pengarah undang. Saya berhenti. Alhamdulillah tutup dah pejabat tu. Tak ada. Dia akan ganti pegawai pengarah undang yang baru. Ada legal advisor yang baru. So jawatan ni pun bukan kita punya. Tu nak sombong dengan apa? Penyanyi tu tengok. Menyanyi punya hebat. Dia punya tarik tu. Power. Tiba-tiba masuk Gegar Baganza. Minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri.
Nyanyi dah tak sampai nafas dah. Dulu note dia tarik sampai ke langit tu. Kalau dia paksa juga, kalau dia paksa juga, dengan dia ke langit. Saya tanya penyanyi yang Nora kan, persimpangan dilema tu lah. Masa berlalu tanpa ku menyadari. Kan lagu tu kan? Nora tu saya tanya dia, Datuk Nora saya tanya, macam mana dia kata sebenarnya, sebenarnya Ustaz, bila kita dah meningkat usia, komposer biasanya dia akan bantu kita, dia akan susun balik range lagu tu, dia rendahkan sikit note kita tu, supaya kita boleh nyanyi bunyi macam sama, tapi sebenarnya dia dah turunkan sikit dia punya note dia. Itu nanya. Jadi dia adjust balik dia punya arrangement lagu tu. Itu cerita dia. Saya dengar dia cakap itu lah. Hey man, aku kawan dengan artis tau. Betul lah. Macam tu lah. Jadi mana kata sampai masa pelakon je tengok. Dulu pelakon jadi hero, sekarang buat watak bapak. Rosyam Noor bukan jadi hero lagi dah. Lepas tu jadi, lepas tu botakkan kepala jadi orang jahat. Itu je lah. Amitabh Bachchan, dulu tahu Amitabh Bachchan? Amitabh Bachchan berapa lama dia tak nak, dia tak boleh terima hakikat yang dia dah tua, dia berlakon jadi hero je. Sampai orang lain semua dah berlakon jadi watak ayah, watak atuk, dia tak nak. Akhirnya dia terima hakikat, dia boleh dia tukar, dia bertukar jadi watak bapa. Masa tu lah filem tu meletup balik. Cerita Kabi Kushi Kabi Gam. Tu first dia jadi orang tua. Filem ni semua jadi hero. Dia hitamkan rambut dia lagi sebab dia rasa dia masih boleh jadi hero. Sampai masa kita tak boleh nak ubah. Macam Chow Yun Fat kan, the replacement killer, the band La Hong Pan teng 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 kan, betul tak? Dulu hero kan, replacement killer, apa Tau San kan, dia main kan, God a gambler kan, kita kan. Memang dia jadi, tapi sampai masa tengok dia berlakon Dragon Ball tu, dah jadi apa? Dah jadi orang tua. Dia kena ikut peredaran zaman. Dulu berlakon jadi hero, jadi watak bapak. Dulu heroin dalam majalah URTV dekat muka sekat tengah, boleh jadi poster. Sekarang berlakon jadi orang gaji, siap cakap Indon lagi. Nak tunjuk watak dah tak? Sampai masa nak sombong dengan apa? Macam saya nak sombong dengan nama Samsul Debat. Sampai masa saya cakap dengan orang, saya bising ceramah Sarawak 5 hari buat apa? Dia dah marah. Tapi cakap dengan dia, abang ceramah mungkin dalam 2 tahun je lagi ya? Kan? Nanti besok abang bersara, jangan kau muntah tengok gambar kat rumah sudah lah. Selama-lamanya ke Samsul Debat kan, ceramah akan ada penceramah baru. Selepas dia Samsul Debat, besok dah Samsul Debab, Debik, Debuk semua ada. Mana kita tahu? Dulu orang fenomena kan, nama pencamahan ni tiba Samsul Debat kan. Nak pula kan zaman orang apa TikTok ke semua kan. Orang kejap-kejap, budak-budak muda pun kenal. Kata benda tu dah berlaku, dah orang kata dah jadi trend, akan bertukar. Macam istilah kan, orang cakap per power siot, dulu orang cakap kan, sekarang tukarlah. Sekarang dia sebut anjay. Pernah? Betul tak budak sekarang kan? Sedangkan anjay ni benda tak baik kan? Dia anjing tu ditukarkan jadi anjay kan? Ha. Dulu kalau nampak awek, kata pulama. Budak-budak lepas pada tu pula, dia kata zas, dia kata. Dia kata, maknanya tu awek lalu. Betul. Kan? Lepas tu ada trend pula. Kalau nampak lelaki handsome, imamku. Lepas tu nampak yang tak berapa handsome, pengusi harap kematian. Ingat tak dulu, siapa yang lahir tahun 70-an ke atas, 80, awal 80-an, dulu seluar kalau setakat lutut, orang panggil seluar apa? Orang panggil dulu seluar steng. Setengah. Seluar steng. Seluar steng. Kan? Sekarang dia orang panggil short. Dia sebut short benda tu. Nampak tak? Dia perubahan. So sampai masa benda tu dah tak relevan dah. Saya belajar dekat UITM dulu. UITM di London, lalu Gajah Melaka. Lendu. Dekat Sarawak ada satu. Lundu kan. Ha, saya dah ceramah kat sana dah. Nak naik bot apa semua. Saya ingat, baru nak pergi bot. Saya pergi Matu, Daros. Saya dah pergi. Banyaklah tempat saya pergi. Saya ingat lagi sepupu saya naik masa tu. Naik bot tu. Tak nampak pun buaya. Saya cakap, aku tolak kau ke bawah kan. Kau tahulah ada ke tak ada. Tu kan. Di Sarawak aja yang boleh jumpa signboard tu. Awas di sini ada buaya. Kat Semenanjung tak jumpa signboard tu. Ya, dah aku tengok awas di sini buaya. Wah, nengok kan. Tak adalah tu. Tu cakap trend kan, trend berubah-ubah. Macam saya dekat Alor Gajah tu, saya kata, dulu kalau pergi, weh, jom kita lepak dekat Alor.
Budak sekarang, budak UiTM sekarang, dia tak sebut. Oi, jom lepak dekat AG. AG sebutnya. Alu Gajah, faham tak? Oh, ya. Tak, tu sebab trend berubah-ubah. Trend berubah-ubah. Tu sebabnya begitu juga. Tak sombong apa. Dulu rumah, dulu saya ingat masa saya datang tahun 1997. Tu first saya datang Sarawak. Saya pergi misi akademik ke Sarawak, dapat masa naik kapal terbang pertama kali dalam hidup saya. Tu yang isteri saya, bila saya bawa isteri saya datang, bang nak duduk kat sayap. Kau duduk sayap, kau duduk kat luar. Kau tak maksud dia tu nak duduk tepi tingkap nak tengok sayap. Aku ni lurus, aku cakap lah macam tu kan. Abang tu tapi saya pergi masa tu, masa tu ada masalah air kot dekat Utara Sarawak. Kita mandi dekat spender, mandi dekat pili bomba. Oh, seronok dulu masa first datang. Tapi lepas tu banyak kali, bila dah kerja banyak kali datang, berubah. Kita nampak dulu rumah besar, bila datang balik rumah tu masih besar tapi dah usang. Ada rumah lagi baru, ada taman perumahan yang baru naik. Tak tahu keadaannya. Saya ingat masa saya datang 2018, saya kena berceramah di Seri Aman. Masa tu jalan Pen Borneo belum siap lagi. Berzikir aku. Nak sampai sana, ya Allah, ya Allah. Kenapalah jalan ni macam ni, ya Allah, ya Allah. Kenapa jalan macam ni, ya Allah. 4 jam kau tahu. Bulan puasa. Bulan puasa 2018 pergi. Masa tu sambutan Hai Guru buat kat Masjid Siaman. Kau tahu sampai punya lapar aku, kata dia bagi berbuka apa. Obor-obor. Macam mana aku nak makan obor-obor ni? Saya cuba rasa, tak boleh aku dah banyak obor-obor. Lepas tu dia bagi umai kan, dapat makan sikit. Lepas tu ustaz ni kebetulan ni ada bubur pedas Sarawak. Sampai isyak tak pedas. Macam mana kau boleh bagi nama dia bubur pedas? Aku ni orang Negeri Sembilan, kau tahu tak apa maksud pedas? Tengah mak kau menipu aku macam tu. Dia tak memang tak pedas. Kau rasa pedas ke? Dan kau masih lagi boleh bertahan dengan namanya tu. Kan tak apalah. Tapi sampai lepas tu aku makan sikit. Masa tu YB Datuk Simoy dia tegur, "Ai sikit makan ustaz." "Saya memang berbuka tak makan banyak. Sebenarnya aku lapar ni." Lepas tu balik zikir lagi. Lepas tu berhenti dekat apa, mi kolok mangkuk merah. 4 mangkuk ke balon. Jamak kan berbuka dengan sahur. Betul. Betul, tapi saya suka, memang makanan favorite saya lah. Pagi tadi pun saya sahur dekat Mam Laksa. Mam Laksa, Laksa Sarawak, udang kulit kupas pattaya. Lepas tu saya memang mi kolok favorite saya adalah mi kolok Kampung Nombor 6. Kampung Patingan sebelah masjid. Sebab apa mi kolok tu sedap? Sebab dia dapat 5 kali azan sehari. Sebab memang tepi speaker tu kedai tu. Nah, tapi yang saya kan, ramai orang Sarawak tak tahu kat situ. Ramai orang Sarawak tak makan kat situ. Dia bukannya apa. Dia hanya kenopi depan rumah. Memang sedap. Cara dia lambung mi tu. Dengan sup dia. Lepas tu dengan kuah pedas kicap dia. Ha. Saya boleh makan 2 mangkuk, 3 mangkuk satu malam. Boleh. Dan lain kali kalau nampak Samsul Debat datang Sarawak sebelah malam, kau standby kat sana. Memang aku datang situ. InsyaAllah lepas raya ni saya akan start lah. Saya sumbangkan untuk ubah suai, jadikan dia gerai proper. Saya akan sumbangkan. Saya nak akan jadikan itu port rasmi saya. Eh, kau tepuk buat apa datang tau? Betul lah. Ya, tapi memang sedap dia buat. Saya dah try lah macam-macam dia buat. Kau sebut lah apa nama pun, dah pergi dah semua. Mi sapi tu ke, apa tu, semua dah try dah. Semua saya dah cuba. Tapi buat masa ni tak ada siapa lah yang boleh beat. Dan bila saya ada kawan yang duduk Sarawak ni datang, "Oh lah betul, sedap, patut ustaz suka makan sini." Sebab kedai tu kata kita tak perasan pun kadang. Lalu tu kedai biasa je. Kak ni tu memang saya telefon dia tu, "Kak, buka tak kedai?" "Tak buka, saya cuti ni sampai." "Tapi saya datang ni." "Tak apalah ustaz datang, saya buka lah kedai." "Dia buka kedai." Bukan. Okey, balik. Jangan sombong. Dan yang ketiga, jangan dengki.
Dengki. Dengki bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki. Okay. Dengki ni apa maksudnya? Dengki apa maksudnya? Jealous. Jealous, eh? Okay, masihlah banyak. Kan, cemburu tu jealous. Maknanya, dengki ada yang cakap tadi, iri hati. Dan macam-macam lagi. Okay. Menurut Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri, dia kata apa tau? Sebenarnya dengki ni, kalaulah orang lain dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Orang lain dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, makna dengki dah ada. Contoh, dengar-dengar, bos kita dapat pergi haji tau ni. Dia dengar, dia kata, oh jaga, elok lah. Macam tu je. Dia tak rasa apa-apa. Dengar-dengar, kawan kita dapat naik pangkat. Ya, yelah, ada 5-6 orang kan, dia salah seorang tu. Macam tu je. Dengar-dengar, dia beli kita baru. Yelah, loan senang je. Dia tak rasa apa. Dengar-dengar, apa ni, kawan kita, anak dia dapat semua peksa. Apa ni? Yelah, kementerian mungkin dia rendahkan grade kot. Contoh orang macam tu. Jadi kemudian dengar-dengar dia beli kereta baru, dengar-dengar dia naik pangkat, oh baguslah. Jadi semua tu dia tak rasa apa-apa. Tapi kalau macam ni, dengar-dengar bos kita dapat pergi haji tu, tak apa kabel pakainya tu, confirm dengki. Dengar-dengar dia naik pangkat, tapi dia jilat je bos tu. Dengar-dengar dia beli kereta baru, tapi dia dicuri duit tu. Dengar-dengar anak dia dapat semua peksa, macam anak dia seorang pandai. Nah, itu dengki, confirm. Dia sepatutnya macam mana? Dengar-dengar bos kita dapat pergi haji tu ni, ya ke? Ya Allah, aku nak jumpa dia lah bos. Bos dapat pergi haji. Bos, kalau bos pergi doakan saya tau, saya nak pergi juga. InsyaAllah. Dah daftar belum? Belum. Macam mana aku nak pergi? Aku nak daftar. Siapa yang baru daftar hari ni, insyaAllah kalau tak ada paparan bintang, boleh pergi pada tahun 2148. 3 kali mati hidup, mati hidup. Bayangkan. Mati hidup. Macam mana? Belum pergi, belum. Belum, belum, belum. Mati belik. 3 kali. Bayangkan yang tahun ni, yang pergi haji tahun ni, dia nak selesaikan tunggakan yang belum pergi pada tahun 2009. Dia lah berapa lama lagi. Kan? Macam tu lah. Tapi boleh buat rayuan lah. Dengar-dengar kawan kita dapat naik pangkat. Ya ke? Ya Allah. Hai. Papa senang minta tolong dia. Pak. Okey lah. Dengar-dengar dia beli kereta baru. Ya ke? Dia dah lah rajin tumpangkan orang. Boleh kita tumpang kereta dia. Time isi minyak buat-buat tidur. Happy mak. Happy mak. Dengar-dengar kawan kita tu anak dia dapat semua peksa tau ni. Ya ke? Alhamdulillah. Ada juga anak-anak staff kita yang pandai. Okey. Macam tu lah happy. Kau dengar tak cerita yang pasal Abang Haji tu? Abang Haji mana? Yang umur 85 tahun tu lah. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa? Bini dia umur 25. Wih. Oh. Suami 85, isteri 25. Kalau orang tu rasa, dia cuba, kalau orang tu baik, dia akan cakap, alhamdulillah, dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Ni kalau yang mulut jahat tu, cepat. Ah, malam pertama mati tu. Cuba. Cuba cakap yang baik-baik. Cuba cakap yang baik-baik. Kalau tak puas hati sangat, kalau tak puas hati sangat, cuba tanya budak perempuan tu. Dek, ni nak tanya, apa yang kau suka sangat dengan Abang Haji tu? Bukan umur dia dah banyak ke? Macam mana saya nak cakap eh? Pertama, dia caring. Dia ambil berat. Pandai gurau. Lepas tu dia sweet sangat. Kita makan bersuap tau. Ha. Cuma kadang-kadang biasalah. Masak lasi sikit tu biasalah. Kenapa pula? Kadang bila suap tu, abang, itu telinga. Dia tak perasa. Kata, kan. Sinilah, abang, sinilah. Macam tu lah. Dia tak perasa. Lepas tu, setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia ada potak, tak terangkan nak doakan yang baik-baik. Okay? Jangan kita dengki. Okay? Kemudian seterusnya, apa yang kena ada? Percaya pada hikmah. Kadang-kadang Tuhan tak bagi kita naik pangkat. Kita kerja beberapa tahun. Tak naik pangkat. Kita pun marah. Kenapa? Kalau naik pangkat dia. Kalau naik pangkat dia. Kita ni apa weh? Wah. Pas dia. Lepas tu dia marah bagian Aisyah. Kau tengoklah Aisyah ni. Kalau hantar khusus, pergi luar negara hantar dia. Pergi Cameron hantar dia. Pergi Genting hantar dia. Pergi Saratok hantar aku.
Aduh. Pasal khusus punya di hal. Kadang-kadang Tuhan tak bagi kita yang tu, tapi Tuhan bagi benda lain. Kita selalu kadang ada setengah kita cakap apa tau, aku kerja bertahun dah kat sini, apa pun aku tak dapat. Kenapa tergamak kita cakap macam tu? Lupakah kita waktu mula-mula kita dapat kerja kat sini? Aku kalau dapat kerja kat sini, aku tak minta apa dah. Kita yang cakap. Betul tak? Tapi bila dah kerja, kenapa dia boleh dapat? Tak puas hati dengan orang je. Kenapa? Dengki tadi tu samalah ertinya mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Nampak tak? Tuhan mungkin tak bagi kita naik pangkat, Tuhan tak bagi kita naik apa kedudukan dan sebagainya, tapi Tuhan bagi kita mungkin anak yang baik. Anak tu umur 5-6 tahun, mama tak sihat, mama dah makan ubat ke belum? Allah, anak ni sejuk apa? Bukan sejuk perut, sejuk hati. Sejuk perut ni kembung ke tu? Orang perempuan ni dia fikir dia je ada perut, orang lelaki tak ada perut. Kalau baby, kalau anak tengok, mama tak sihat, mama dah makan ubat ke belum? Anak mama kan macam tu. Ke anak mama, mana-mana? Ini nak bohong lah. Nampak tak? Iya tak? Ataupun suap, mungkin dia tak bagi ni, tapi kita tak dapat naik pangkat, pergi luar negara pun asyik online dapat. Mungkinlah trip apa, kebetulan sebab ramai staff. Tapi kita dapat suami yang romantik. Kita dapat isteri yang pandai masak. Lempar-lempar jadi. Lempar sayur jadi daging. Pandai betul ni masak ni. Tak, benar daging dah ada dalam kuali tu. Lempar sayur tu kemudian. Dapat suami romantik. Suami balik rumah, sayang. Baby. Baby. Abang balik ni. Lepas tu isteri dia, abang masaklah. Baby tahu kan hidup orang macam mana kalau tak nampak muka isteri abang lagi. Kau tak nak geli sangat lah, kau happy tak aku cakap. Itulah dia orang perempuan. Bila tanya, you all kalau kahwin, you all nak husband yang macam mana? Kebanyakan, kalau boleh nak yang sweet, nak yang funny. Tapi bila dah kahwin, bila suami tu sweetnya, abang rindu lah dengan isteri abang. Ni nak apa ni? Nak mati ke apa cakap? Bila suami tu buat kelakar sikit, buat lawak, boleh serius tak? Jangan sampai sweet dan funny suami kita dihargai orang ketiga. Wei, kau tepuk tangan kenapa? Lelaki ni, aku tolong dia lebih. Yes. Apa sebab kau nak cakap ada sebab ? Teruk betul lah kau. Patut relax. Iya, nanti takut-takut dekat pejabat, kat tempat mana. Untung you kan, mesti wife you happy. You sweet, pandai gurau. I ni, kalau dapat sebab macam you lah. Aduh. Langsunglah kita jadi Jalaluddin Hasan tau. Well. You tidak dikatakan mengganggu rumah tangga. Nampak tak? Langsung jadi. Faham tak? Jadi Tuhan bagi itu, atau Tuhan bagi anak kita berjaya dan sebagainya. Itu sebabnya kita jangan cakap kita tak dapat apa-apa. Okey? Percaya pada hikmah. Tanam tebu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Okey? Deep tak? Deep kan? Lepas tu, bertanggungjawab. Jangan jadi orang yang gemar menyalahkan orang lain. Jangan. Tanggungjawab. Ni, kenapa tak siap kerja ni? Saya tak tahu. File tu dia letak atas meja saya. Saya tak tahu. Cuba tanya dia. Kenapa kamu? Saya pun diarahkan letak atas meja dia. Siapa? Tanya dia. Saya pun tak ingat siapa suruh saya. Seorang tu pula. Jangan jadi cerita bangau. Oh, bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang sangat. Kenapa rumput panjang? Kebau lembu tak makan. Kenapa kebau lembu tu tak makan? Perut dia sakit. Kenapa perut dia sakit? Nasi mentah. Nasi mentah kenapa?
Kayu api basah. Kayu api basah kenapa? Hujan turun. Hujan turun kenapa? Kata panggil kenapa? Ular nak makan. Jadi nampak tak? You all patutnya kita dah boleh buat dalam meeting board kita beritahu. Banggalah sebab staff ni hafal lagi lagu tu. Aku saja je cuba beria kau eh. Dengan berkekut lepas ni apa, lepas ni apa, lepas ni apa. Kan? Kementerian Utility dan Telekomunikasi. Boleh bayang tak betapa modernnya department ni? Sejak bila hujan turun sebab katak panggil, cik cakap. Tapi kau jawab aja kan? Tapi tak apalah, tak. Sebenarnya lagu tu nak menggambarkan kita suka menyalahkan orang. Dan dalam banyak-banyak binatang, ada satu binatang yang paling bertanggungjawab, namanya ular. Boleh tanya ular-ular, kenapa kau nak makan katak? Ular menjawab sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. Memang makanan aku. Memang makanan aku. Tiga kali tu, memang makanan aku. Dan jawapan hujung dia tu, audio dia dari padam oleh Jabatan Hakim Negara. So what? Kata. Orang tak tanya dah. So lepas ni, ni Nurul, kenapa tak siap lagi kerja yang saya suruh awak buat ni? Kenapa awak tak siapkan? Oh, minta maaf tuan, saya memang terlupa, saya terlepas pandang, memang salah saya. So sekarang tuan nak saya buat apa? Itu aja. Itulah yang selama ini lelaki lakukan. Sebab lelaki dia tak suka panjang-panjangkan isu. Bila okeylah, fine lah. Walaupun bukan salah kita. Orang lelaki, okey fine, salah I. Fine. Dah, diam. Cukup, diam. Okey fine, salah I. Dah, puas hati. Dah, diam. Diam. Orang perempuan dia tak mahu macam tu. Okey fine, salah I. Tapi tahu tak kenapa I buat ni? Ada tiga sebab. Nak cerita juga tu kena. Selagi dia tak explain, dia tak puas hati. Itu beza lelaki dengan perempuan. Faham tak? Ya. Itu sebab macam shopping dengan orang lelaki, memang kita suffer lah. Beza lelaki. Lelaki ni kalau beli barang, dia suka cari satu kedai yang ada 99 barang dia nak beli. Orang perempuan nak satu barang 9 kedai. Dia beza. Dia sebeli berapa ringgit? Sekejap. RM8. Ni RM5. Okey, sekejap eh. RM8. Dah lama buat kerja ni? Dah lama. Di sini. Sudahnya mana? Murah tadi dah. Ulang balik semula tu yang tak tahan tu. Jadi layankan je lah. Itu sebabnya kalau orang perempuan tanya kata-kata ajaib nak raya kan, bang tahun ni tema akal apa? Jangan jawab. Percaya cakap saya, tema tu dah ada dalam kepala dia. Kau hanya mengesahkan saja. Sakit hati je nanti. Okay? Okay. Kemudian apa yang kena ada? Selain daripada bertanggungjawab, kita kena ada respon yang positif. Kadang-kadang ada circular dekat notice board tu. Mulai berapa hari bulan, semua staff QT tidak dibenarkan pergi bini. Hendaklah macam-macam ni. Semua staff hendaklah submit claim bla 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 macam ni. Tak lagi dibenarkan bla bla. Waktu minum macam ni, kita pun marah dengan dasar-dasar. Benda lah. Bisa korang, sudahlah beri jalan lah. Mati lagi baik lah. Marah kat notice board. Marah kat notice board. Yang seorang tu pula saya cakap, alah kau mau benda ni buatlah. Akak dah nak pencen. Yang seorang tu pula. Pernah dengar tak ayat tu? Kita pun baca balik. Kepada nak bersara, sila abaikan notis ni. Tak ada pun. Macam mana boleh fikir macam tu? Buat dulu. Sebab biasanya pihak pengurusan tertinggi dah fikir dah. Selama ni apa ini nak buat. Dan kemudian, seterusnya ikhlas dalam melaksanakan tugas. Apa maksud ikhlas? Buat satu kerja, tidak mengharapkan balasan, walaupun perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Itu ikhlas. Tapi berlainan pula, kita ni lain pula. Aku tolong dia ikhlas weh. Tapi dia terima kasih pun tidak. Maknanya tak ikhlas lah tu. Faham tak? Jadi sebenarnya kalau tengok maksud lebih mendalam lagi, kita buat satu perkara contohlah. Minta-minta lah Cik Raduan ni nampak kerja aku. Contohlah, contoh kan. Minta-minta lah Cik Raduan nampak kerja aku. Dapat aku naik pangkat. Percaya cakap saya, kita akan kecewa. Sebab berharap pada manusia. Cik Raduan dalam mesyuarat kenaikan pangkat tu, dengan lain-lain, dengan ketua-ketua unit yang lain, dengan head-head department semua bincang-bincang. Oh, dia cadang nama ni. Saya rasa tak sesuai lah. Tapi dia ni okey. Dia ni okey-okey. Cuma dulu pernah sekali kita bagi paperwork ni. Bincang-bincang. Akhirnya seorang ni yang dapat. Faham tak?
Kita bergantung pada manusia. Dia ada kelemahan-kelemahan tertentu. Kebergantungan pada manusia kita akan kecewa. Ya, abang, I harap you setia pada I. Kita akan kecewa. Kita akan kecewa. Tapi berharap Tuhan kau, yang ya Tuhan kami, tolonglah jaga suami supaya suami ini menjadi suami yang baik. Berharap pada Tuhan. Faham tak? Ya Allah, bukakanlah matanya supaya hanya memandang kepadaku. Ya Allah, besok tu accident. Sebab tak pandang balik, pandang dia je. Bukan macam tu, faham tak? Maknanya, kita berharap pada manusia, kita akan kecewa. Berharaplah pada Tuhan. Tu je. Dan tak Tuhan bagi aku yang terbaik. Tuhan bagi rezeki. Ada orang Tuhan tak bagi tu, Tuhan bagi. Macam tadilah, isteri yang pandai masak. Kan? Kadang je lah, kenapa aku tak dapat suami handsome macam dia? Jangan macam tu. Walaupun suami kita tidak setampan Fatah Amin, Erin Aziz. Walaupun isteri kita tidak secantik Nyulofa Fazura, Luna Maya. Syukur. Syukur sebab tutup lampu sama. Kau ingat Nyulofa tu tutup lampu menyala muka dia? Tutup lampu semua. Tak ada tutup lampu semua gelap. Raba-raba terasa. Sudah, settle. Aduh, itu aja. Faham eh? Jadi maknanya itulah yang kita kena faham. Ikhlaskan nanti kita bekerja. Itu sebabnya, ingat tak satu kata-kata? Sebenarnya Nabi Muhammad sebut, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Apa maksud dia? Memberi lebih baik daripada menerima. Beri aja. Beri. Tapi Tuhan akan tentukan apa yang kita akan dapat. Itu je. Itu sebab ibu kita bahagia bila dah tua. Kenapa? Dia beri, dia beri, dia beri. Dia tak pernah tanya, kau habis sorak dah besar, jangan tak bagi duit kat mak. Tak pernah cakap. Kita sendiri nak bagi duit kat mak kita. Betul tak? Saya pernah tanya, apa benda yang kita nak dalam hidup kita ni? Fikap. Nak rumah besar, nak kereta besar, nak kereta moden, nak motor besar. Lepas tu nak pangkat tinggi, nak duit banyak. Okey. Kalau ada lima-lima ni rasa bahagia dah. Bahagia dah. Dia kata, bahagia. Betul. Tapi saya bagi lima, tapi saya ambil benda lain. Boleh tak? Ambil apa? Ha, contoh. Ha, saya bagi ni. Bagi duit banyak, kereta besar, rumah besar, pangkat tinggi. Tapi saya ambil mak awak. Mak dicabut nyawa oleh Tuhan. Macam? Tanyalah orang yang dah tak ada mak. Hidup dah tak sama. Ceritalah macam mana pun. Sedap, hebat, hari raya apa semua. Walau ada mak mentua sekalipun, tak sama dengan mak kita sendiri. Walaupun mak kita sakit, terbaring je tak apa. Dia tu lebih baik daripada dia tak ada. Betul tak? Ha, itu saya kata tadi. Sebab jangan, hati-hati dengan benda kita nak dalam hidup kita ni. Tuhan bagi ni, Tuhan ambil ni. Faham tak? Bukan ambil tu sebab Tuhan tak sayang kita. Tuhan nak uji kita. Tu je. Cantik dipandang bulan mengambang. Bulan mengambang terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Tentu ada ujian. Okay? Jadi mana kata ikhlaskan hati kita. Bagi je. Suami isteri pun macam tu. Aku nak kahwin dengan dia, apa benda pun aku tak dapat. Apa cakap macam tu? Dia kahwin dengan jantan, menyusahkan aku. Apa benda pun tak bagi kat aku. Rantai gelang, apa pun tak ada. Bila cakap macam tu, tu sebab kita tak bahagia. Abang tengok tu, semua orang bercuti pergi UK. Kita, asyik-asyik you burn. Asyik-asyik you burn. Ulu bendul. Apa suami ni kata? Sayang, abang tak mampu bawa kita pergi UK. Tapi walaupun dia ulu bendul, yang penting kebersamaan kita kan. Faham tak? Itu dia. Saya kena lakon kan, biar kau faham. Nampak tak? Iya. Nampak tak? Jadi bila kita ikhlas, kita kerja betul-betul, kita tak kisah, kita tak ada pangkat, tak apalah. Tuhan bagi benda lain, Tuhan bagi anak pandai. Kita kerja lelok, papa-papa rajin. Tanyalah orang yang besar ke. Saya pernah tengok kadang Tuhan bagi apa? Sampai pencen, sehat lagi. Ada orang tu, kayu-kayu, dah punya pencen, nak mati sangat dah nampaknya. Dulu masa kerja, elok. Rupanya masa kerja ramai yang menyumpah dia. Tak, ni contohlah. Contoh, saya tak kata tu sebab dia. Menyumpah dia, sudahlah, matilah kau. Semua doa mati dekat dia. Faham tak? Jadi, bila kita ikhlas, kita buat dengan rajin, kita buat yang terbaik dengan berintegriti, hati kita pun senang, tenteram. Dan yang paling penting sekali, kita akan dapat ke? Berkat. Ha, okay. Saya baik jawab berkatan. Okay. Betul lah tu, keberkatan.
Saya pernah ceramah kat satu masjid tu, ceramah maulud. Dia tanya, makcik apa maksud selawat makcik? Makcik apa maksud selawat? So makcik tanya, nak ceramah, ceramah lah. Tanya pula, dia soundnya pula. Ni kira, kira saya senyap-senyap 50-50 tu kira-kira. Kira bila Betty sebut tadi, berkatan. Okey lah dah. Bukan berkatan tau, keberkatan. Sebab berkat pun bahagia. Apa maksud apa tanda-tanda keberkatan? Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Sikit duit cukup, duit berlebih, kongsi sedekah dengan orang. Itu dia, tolong orang susah. Nampak? Kedua, rumah tangga rasa bahagia. Kan, tengah basuh pinggan ni, suami balik, dia pegang tangan. Saya dah pergi masuk dalam. Pergi bersiap, tak apa. Suami sambung, basuh pinggan dengan baju ada logo Kerajaan Negeri Sarawak. Rizal. Aku dah ingat nama tu, aku sebut nama tu je. Masuk. Happy tak kita suami macam tu? Happy tak? Happy tu tolong masuk pinggan kot. Itulah sekali dalam 360 hari tu. Tapi rasa happy lah. Atau sampai balik sayang. Ni abang bawa balik ni voucher spa ni. Pergi hari Sabtu ni pergi. Habis anak abang jaga, pergi je. Nanti cuci rambut, massage, pedicure, manicure semua buat. Abang, susahkan abang aje. Tak susah mana pun, abang booking ni kau bayarlah sendiri. Majam jantan. Tak, abang nak bayar dah. Abang ni, dia dah bayar. Happy tak? Happy. Ataupun suami balik, sayang. Baju air kopi, dah lama kita tak minum sama. Hari ni abang bawa balik kuih, lambang kasih sayang kita. Ha? Kuih apa abang bawa ni? Kuih kapel. Mana ada kuih kapel? Cukup tengok dalam tu. Kuih cakui. Kau cakui kan kuih? Kau tak tahu itu kuih kapel? Kau tak tahu? Kau tak tahu, siang kau. Ya, kuih kapel kan? Siap-siap dua, pak, makan bersilang. Ha. Ya, kan? Seronok aje, happy aje. Betul? Itu sebab je communication dalam suami isteri ni, jangan pakai postman. Nak kau bercakap dengan ayah kau. Cakap ni, nasi goreng dah siap. Ayah tengah masuk motor. Ya, apa dia? Mak cakap nasi goreng dah siap. Kau cakap dengan mak kau kejap lagi. Budak tu masuk dalam. Mak, ayah cakap kejap lagi. Kau cakap dengan ayah kau sekarang, now. Lepas tu masuk. Ya, ni bukan Alung cakap tau. Ni mak cakap sekarang, now. Kau cakap dengan mak kau, tak tiba bahasa ke apa? Lah, macam mana cakap? Mak ni ayah cakap tau, tak tiba bahasa ke apa? Kau cakap dengan ayah kau, kau hajar boleh tak? Sedangnya bergaduh, budak tu duduk tengah kesian. Apa salahnya waktu suami tengah basuh motor tu, isteri datang gosok lengan ni. Abang. Ya. Yeah. Bila air tu terpercik pada isteri, ya. Yeah. Langsung keluar video klip Hindi. Langsung suami dia, Kowilat ki hen, Javo hasti hen. Bini dia nyaut, Barish hoti hen, Canang-canang cum-cum. Jiran ki kanan tu, Cak, dum-dum, cak, dum-dum, cak. Huh? Dah, kau tak buat mana kau tahu. Aku tengok dalam movie tu, elok jin-jiran pun terbabit, semua masuk. Cubalah dulu. Tu yang kedua. Korang ni gelak ke sawan? Sabar. Yang ketiga, tanda keberkatan rezeki apabila anak-anak berjaya dalam bidang masing-masing. Kadang anak, oh tengok Rizal peksa dia, dapat nombor 3 dalam kelas. 50 orang dalam kelas, nombor 3. Anak dapat subjek terbaik dan subjek bahasa Inggeris. Wah, anak dapat anugerah sahsiah terbaik. Anak dapat anugerah kepimpinan pelajar. Itu pun dah bangga, dah nak open table, nak belanja makan nak. Kan, anak dapat semua A lupa perasaan pertengahan tahun. Bukannya SPM ke apa lagi. Tak. Kan, kadang-kadang orang perempuan, dia mudah menitiskan air mata. Tengok anak konvo je. Mak, anak kita konvo, Mak. Suami kita, kau kawal perasaan kau. Ini konvo tadika ni. Bukan konvo nusti. Memasaklah kau. Kata. Kan sekarang tadika pun dah pandai konvo kan. Menyampah betul aku. Tapi happy lah nampak anak pakai rok dan semua. Keempat, tanda keberkatan rezeki, suasana di tempat kerja, suasana dengan masyarakat, jiran tetangga, orang luar, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita.
Yalah, kau cuti berapa lama? Aku cuti 3 hari. Lamanya, susah lah macam ni. Makna penting kita ni. Dia senang kan kita. Kau cuti berapa lama? 3 hari lah. Kejap sangat. Kau lanjutkan seminggu. Mana orang tak suka kita dekat pejabat. Nampak tak? Eh? Yang kelima. Bila kita mudah buat benda-benda baik. Bila kita nak cari ni sukarelawan siapa nak bantu masa-masa banjir dekat Semenanjung, nak minta 50 nama, oh cepat bagi nama. Saya nak. Bila sedekah cepat bagi duit. Kan? Cepat nak solat, cepat nak sedekah, cepat nak bantu orang, semua benda-benda baik. Mak. Yang keenam, apabila rumahnya sering kali diziarahi tetamu. Ada je orang datang ke rumah. Itu tak termasuk yang tin 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 Shopee. Itu tak kira. Abang berkat datang. Tak. Hanya yang kita bawa masuk dalam rumah, jamu makan apa semua tu je. Dan yang ketujuh, bila doa kita mudah dimakbulkan. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam bab integriti ini, saya beritahu, inilah akan membahagikan kita. Bekerja di KUT, percaya cakap saya, you all takkan kaya. Aku nak tengok respon sebenarnya. Tahu, tak cakap. Bukan. Maksudnya, kaya tu sendiri subjektif. Katalah Tuan Raduan kata, tadi keluar kan, dia masuk dalam, dia dapat maklumat. Ni contoh-contoh. Okey, semua, pada semua yang hadir hari ini, kita happy dapat tahu dari pihak pengurusan. Dengan ini, semua orang yang hadir pada hari ini, akan yang kecuali yang masuk lambat. Ya? Okey. Semua yang hadir ini, kita akan berikan insentif kewangan sebanyak RM300,000 setiap seorang. Contoh! RM300,000 setiap seorang yang mana akan bake-in dalam konvensi masing selewatnya jam 4 petang ini. Orang kata contoh dah. Saya nak tanya Puan Nurul, RM300,000 petang ini kumpul 4 masuk dalam akaun, dah kaya belum? Aku tanya dia. Puan Nurul, dah kaya belum? Belum. Puan Betty, sekarang kau jawab. Dah kaya ke belum? Belum. Cik Rizal, kau tengah rekod pula, aku tanya ya. Nak tanya, dah kaya belum RM300,000? Belum. Sebelah tu, Cik apa namanya? Bosley. Okey. Yang ni, yang baju putih ni. Azrik. Razik. Razik, rasa dah kaya belum RM300,000? Belum. Korang ni memang tak pernah rasa kaya. Siapa yang rasa RM300,000 tu dah kaya? Okey, ada seorang belakang. Ada juga rasa. Tu ya, RM300,000 siapa nak bagi? Betul tak? Sebab kekayaan tu sendiri subjektif. Saya pernah ceramah kat satu rumah orang kaya ni. Rumah dia besar betul. Saya tanya, agaknya mahal rumah banglo ni. Besar swimming pool, bilik tidur dia besar. Agaknya mahal rumahnya Datuk Seri. Tak adalah. Masa saya beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia, salah jawab. Ada satu tu, rumah Datuk tu, saya tengah jalan-jalan dah habis. Lepas tu dia bagi saya makan kupuk cu, tak rasa sedap tak kupuk dia? Sedap, itulah. Isteri saya pun cakap sedap. Tu yang kita beli kilang tu, pula kau beli kilang dia. Kalau dah sedap, kau beli banyak bagi semua rasa, sudahlah, kan? Bayangkan RM300,000, silap-silap akan ada staff yang akan jumpa dengan ketua jabatan, bos. Saya ingat saya nak usaha lah. Saya rasa cukup lah saya kerja kat KUT. Saya nak kejar cita-cita saya. Sebab dah ada RM300,000 dalam bank. Sebab pada dia besar benda tu. Ingat tak zaman pengumuman kerajaan ketika belanjawan? Bagi menghargai jasa penyewaan awam, diumumkan insentif kewangan sebanyak RM700. Dulu pernah RM700. Ada seorang tu respon, baik tak payah. Yang seorang tu respon, okeylah, daripada 500, dapat 700, okeylah tu. Yang seorang tu berlari kat mesin ATM tu, cucuk tu, belum lagi bang, baru umum. Kenapa? Sebab pada dia, 700 tu besar. Dia nak bawa family dia pergi makan. Dia nak beli kasut sekolah, dah janji nak tukar kasut sekolah anak dia yang koyak. Baru-baru ni nak buka sekolah, berapa ramai orang pergi ke kedai, acukan baju dekat anak dia, tengok jenis apa, tengok saiz. Dia kata, nantilah saya nak tengok kedai lain dulu. Rupanya balik rumah, dia order online. Betul. Macam tu lah, ada orang susah.
Bayangkanlah. Maknanya ada orang susah daripada kita. Itu sebabnya bersyukurlah. Macam kerajaan bawah, agensi bawah kerajaan negeri dia lain. Kerajaan negeri dia umum lain kan. Ada yang sebulan, sebulan lebih. Ada dua bulan, ada tiga bulan. Dibayar pada hujung tahun satu. Ada bayar sebelum raya satu. Macam-macam. Tapi belajar bersyukurlah. So secara kesimpulan. Akhirnya perkataan yang kita tunggu-tunggu hari ini. Kesimpulan. Okay. Saya akan petik beberapa hadis Nabi. Sekali lagi saya kata, jangan risau. Yang non-Muslim boleh ambil dia punya kebaikan dia. Pertama, Prophet Muhammad sebab apa? Dia kata, anak-anak Adam, kalau diberikan dua lembah emas, Golden Valley tu, dua lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Satu. Kedua, carilah rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Ketiga, manusia yang paling kaya, lah boleh kaya pun. Manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Dan ingat pasal kaya tadi saya kata, dalam hidup kita jangan sibuk nak mengajar kaya, tapi kejarlah bahagia, kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep tak? Ingat, tangan di atas lebih baik pada tangan yang di bawah. Memberi lebih baik pada menerima. Banyak memberi, kita akan bahagia. Tanyalah dalam pejabat kita ni, ada senior-senior kadang, ada staff ni, dia ni rajin tolong orang. Kalau tak tolong, kau boleh tak tolong. Dia tolong, memang dia tolong aja. Tapi dia tak pernah minta apa-apa. Tapi hidup dia memang bahagia sebab dia menyenangkan orang lain. Semua doa yang baik-baik untuk dia. Masihlah kak, panjang umur kak. Thank you. Semua cakap, betul tak? Dan begitu juga, ingat satu perkara. Hidup kita ni adalah antara B, antara huruf B and D. Hidup kita ni antara B dan D. Birth and death. Kelahiran dan kematian. Antara B dan D itu ada satu huruf lagi kat tengah dia. Huruf C. Kita ada choice. Hidup ni macam mana kita nak jalani. Kalau kita pilih hidup integriti, kita bahagia. Happy dunia akhirat. Tapi kalau terpilih hidup tak berintegriti, rasuah, salah guna kuasa, tipu sana tipu sini, percaya cakap saya, hidup kita takkan bahagia. Dan ingat saya pesan tadi, kejatuhan sesuatu agensi, satu jabatan adalah pemunca daripada dalaman dia sendiri. So jaga hubungan satu dengan yang lain. Kalau nak jalan laju, jalan sorang-sorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Oh, tip lagi. Kalau nak jalan laju, kita jalan sorang-sorang, memang laju, cepat sampai. Tapi sampai ke mana pun tak tahu. Tapi kita berjalan bersama-sama, kita boleh jalan jauh. Balik ni pegang tangan husband. Abang, kalau abang nak jalan laju, berjalan sorang-sorang. Okay, tapi kalau abang nak jalan jauh, kita jalan sama eh. Ah, cantik. Deep tak? Okay. Jadi rasa cukuplah sekadar itu. Jadi ada apa-apa soalan? Saya tanya belah sini dulu. Okay. Alhamdulillah. Sebelah sini. Okay. Terima kasih banyak saya ucapkan atas kerjasama diberikan. Bak kata orang. Kan? Bak kata orang tu apa? Lupa dah aku ajak dah. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang telah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, jasa baik pihak KUT hari ini menjemput, rasa nak junjung. Jadi, saya memang suka pantun. Tuan-tuan. Itu sebab saya dengar je pantun orang kadang. Semalam dah ada dua MC pakai pantun yang sama. Indah berbalam si awan petang, awan berarak di celah pepohon ara. Tinggi betul pohon ara tu. Sampai awan tu berarak celah pokok tu. Main ambil je kat internet tau. Dia orang ni tak apa-apa kata. Tu belum cerita lagi. Dari Segamat pergi ke Kuantan, singgah di Lipis, beli berangan. Kau tahu tak, kalau tengok map dari Segamat, kau jumpa Kuantan dulu. Macam mana kau singgah Lipis?
tahu tak Negeri Sembilan dengan Melaka macam mana kedudukannya? Negeri Sembilan Melaka sebelah je. Tadi Negeri Sembilan pergi ke Melaka, singgah di Perlis. Kau ikut jalan mana? Buat bantun main bunyi aje. Dari Johor pergi ke Sabah. Pergi ke Sabah naik basikal kan gila. Macam mana dia buat tu? Aduh, kadang-kadang nak janji ada bunyi. Nah, jadi itulah. Saya ucapkan terima kasih banyak.